memamerkan dua pelari dari Perak, dua dari Sabah, dua dari Sarawak dan satu wakil dari Pulau Pinang serta seorang wakil dari Johor, di mana menyaksikan rekod untuk 100 meter lelaki dipegang oleh Rezam Syahman Sofian dari Sabah yang dilakukan pada 2006 menerusi catatan 10.57. Syafizul Azwan dari Perak di lorong yang pertama, diikuti rakan senegerinya Muhammad Naim Zambahari yang berada di lorong yang kedua. Lorong ketiga dari Sarawak, Benedict Anak Diwet. Lorong yang keempat, mewakili Pulau Pinang adalah Tan Zihang. Lorong yang kelima dari Sabah, Pengiran Aidil Auf. Itu juga dengan lorong yang keenam, Jad Rizalman Washif. Lorong yang ketujuh, Daniel Alonso Anak Lidi dari Johor. Dan lorong yang kelapan, Benedict Duau Dennis Uncat dari Sarawak. 10.29 adalah rekod bagi sekolah-sekolah ASEAN yang dimiliki oleh Badrul Hisham pada 2015. Lapan pelari bersedia untuk memulakan persaingan. Syafizul, Naim, Benedict, Tan Zihang, Aidil Auf, Rizalman, Daniel Alonso serta Benedict Duau untuk mencari gelaran Raja Pecut bawah 18 MSSM 2022. Ratu Pecut mencari milik Johor menerusi Nabila Natasha. Dilepaskan dengan sempurna pada ketika ini dengan pelari di lorong yang kelima, iaitu Pengiran Aidil Auf yang sedikit berada di depan, masih lagi mempertahankan kedudukan itu untuk dia menewaskan Jack Rizalman. Jadi dua pelari Sabah mendominasi 100 meter lelaki, Pengiran Aidil Auf dan juga Jack Rizalman Washif. Dengan menyaksikan tempat yang ketiga adalah Benedict Duau Dennis Uncat. Pecutan yang dilakukan pada peringkat awal lagi 10.73, catatan masa tidak rasmi yang dilakukan oleh Pengiran Aidil Auf dari Sabah. Dia pun gagal untuk memperbaiki rekod kejohanan yang masih lagi kekal menjadi milik Rezam Syahman Sofian, rakan senegeri, yang dilakukan pada 2006 masih lagi bertahan. Jadi Sabah meneruskan legasi mereka dalam acara 100 meter bawah 18 MSSM menerusi kejayaan yang ditampilkan oleh Pengiran Aidil Auf untuk pingat emas, dan pingat perak menjadi milik Jack Rizalman Washif juga dari Sabah. Benedict Duau Dennis Uncat dari Sarawak di kedudukan yang ketiga. Berlari dengan atlet-atlet yang lebih besar daripada umur, so dia lebih confident pada kali ini sebab ni berlari di peringkat umur yang sama. Yang samalah. Yep. Jadi kita lihat larian ini. Okey, baik. Mungkin coach, kalau kita dapat tengok sekali daripada permulaan, saya nak coach tengok